Semakin hari semakin mantap persiapan para personel yang dimobilisasi untuk terjun ke medan pertempuran. Memasuki hari ke-229 perang Rusia dan Ukraina, beginilah latihan-latihan yang telah ditempuh para personel yang dimobilisasi. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 11 Oktober 2022. Kali ini mereka masih fokus melakukan latihan menembak. Mereka diajarkan oleh para pelatih yang berpengalaman cara menembak dalam berbagai posisi, seperti saat menunduk dan tiarap. Tidak hanya itu, tampak mereka juga diajarkan merangkak ke berbagai arah sebagai cara untuk menghindari serangan lawan. Sejumlah personel yang dimobilisasi itu terlihat sangat serius dalam berlatih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!